Kantongi rekaman CCTV dan ciri-ciri pelaku, jajaran Satreskrim Polres Trenggalek memburu pelaku pembegalan motor milik Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh. Pelaku diketahui seorang laki-laki yang saat melancarkan aksinya, pelaku diketahui sendirinya. Setelah berhasil merampas motor korban, pelaku juga langsung melarikan diri. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, sesuai keterangan yang dikantongi petugas, peristiwa pembegalan PKD Wonokerto Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek ini terjadi pada 20 Desember 2023 sekitar pukul 8 pagi di Jalan Nasional Suruh Dongkok. Korban bernama Reni Faresti. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, dia dan seorang laki-laki tak dikenal menggunakan jaket berwarna merah. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin mengatakan saat pelaku menghadang korban, pelaku sempat melakukan kekerasan kepada korban. Karena takut, korban terpaksa menyerahkan motornya dan langsung dibawa kabur pelaku. Lokasi pembegalan pada saat itu memang sepi sehingga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pembegalan. Saat ini polisi telah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan telah melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku pembegalan. Pada pukul 08.00, saudari RFS ini melaporkan bahwa sepeda motor Beat-nya ini dirampas oleh seseorang dengan ciri-ciri jelas menggunakan pakaian warna jaket warna merah. Kemudian sempat terjadi pengadangan dan kekerasan seperti siku. Itu pada saat dilakukan oleh TKP, akhirnya dari Polsek Suruh membuat laporan polisi adanya 365 curan. Untuk identitas pelaku apa sudah menemukan terang? Kami sudah melakukan penyelidikan ya, dan upaya pengejaran terhadap tersangka. Ya, kami harap masyarakat membantu mendoakan semoga bisa terungkap kasus ini. Ini kan siang hari ya, untuk TKP sendiri apa memang sepi? Ya. Jadi ini pagi hari, dan TKP memang sepi. Jadi cuma hanya ada korban dan pelaku pada waktu itu. Seperti diberitakan sebelumnya, hendak tertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa atau PKD di Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, diharang orang tidak kenal dan dibegal. Akibat kejadian ini, motor korban dibawa kabur pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.